sebuah industri olahan baja di Surabaya menyuplai produk speaker untuk audio sebagai merek mobil. Selain memasok speaker untuk beberapa produk mobil asal Jepang dan Korea, ternyata juga menjadi langganan untuk menambah kenyamanan audio mobil merek Bentley. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di sela kunjungan kerjanya pada Selasa 25 Mei mengaku baru tahu bahwa mobil mewah asal Inggris itu, produk speakernya diimpor dari industri olahan baja CV Sinar Baja Elektrik SBE yang berlokasi di Jalan Margomulyo Surabaya. Kita tahu sendiri bahwa Bentley itu salah satu mobil yang sangat baik, sangat bahkan mahal, salah satu mobil termahal dunia. Jadi artinya semua bagian yang ada di mobil Bentley tersebut mempunyai kualifikasi kualitas yang harus di atas rata-rata, termasuk speakernya. Kemudian juga ekspor ke negara-negara juga sudah banyak dilakukan oleh perusahaan ini, ya, dan bahkan juga penggunaan dari speaker-speaker yang ada di industri otomotif di Indonesia itu juga banyak disuplai oleh perusahaan ini. Kami sudah pernah berkolaborasi dengan SBE untuk mendampingi ITS dalam menyempurnakan prototipe untuk ventilator emergency yang disebut sebagai emergency ventilator ITS yang sekarang dikerjasamakan dengan UNER. Jadi tadi juga ada satu jenis prototipe lagi yang dikembangkan SBE, sinar baja elektrik yang juga akan kita harapkan bisa kerjasama juga untuk uji klinisnya. Sejak awal masa pandemi virus corona COVID-19, potensi CV SBE dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan ventilator. Di antaranya juga dikolaborasikan dengan prototipe ventilator hasil inovasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.